pemasangan backsting Masjid Enam Suwata Pesantren Ojolali di Kampung Tajur RT 6 RW 4 Desa Pemagarsari. Pesantren Ojolali. Beli triplek 10 lembar. Telah tampak dari atas pembangunan Masjid Enam Suwata Pesantren Ajolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke 172 Masjid Enam Suwata. Lokasi di Kampung Tajur RT 06 RW 04 Desa Pamekarsari, Parung. Inilah dari kejauhan Masjid Enam Suwata yang dibangun sejak 2 Agustus 2021 hingga hari ini 19 Agustus 2022, hari ke-172, di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta, seluas 120 meter. Insya Allah lantai pertama 6x10 dan lantai kedua Masjid Enam Suwata adalah 6x13 ditambah kanopi 1,2 meter jadi 7,2x13 meter. Ya Rob, tegaklah Masjid Enam Suwata agar hamba-hambamu bisa menyembahmu setiap hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bikin apa, Pak? Siap. Bikin apa, Pak? Cer. Apa namanya ini? Casting, Pak. Casting. Casting, Pak, ini, Pak, buat lapisan coret, Pak. Biar tampak kokoh, Pak. Oh. Jadi banyak manokola. Ayo, jangan cingkrang itu. Bos. Ya, bos. Kapan ngecor pertama, kapan, Pak? Selesai. Ini masih di rancang. 2 minggu. Enggak sampai, Pak. Enggak sampai ya. Jadi ngecor itu 2 kali, pertama ngecor apa? Pertama ngecor beton. Beton untuk tatakan. Tatakan. Terus yang kedua itu baru ditatakan itu bondek. Bondek, baru dicor lagi. Jadi 2 kali ya? Iya. Dari pertama kedua jaraknya berapa hari? Seminggu? 2 hari bisa langsung rangka itu. Erik, coba pacang ini. Bondek. Erik. Oh. Ayo. Tuh, 1, 2, 6 berapa? Cari teman. Kasian. 2, 6, 8 apa? Sekarang 90 kali. Hah? 290. 290 ini. 2 biji, Erik. Gak pakai sepatu, gak pakai sepatu, gak pakai sendal. Iya, sepatu. Bukan. Rogi ada Pak Yudi. Ada Pak Yudi, bro. Lagi kurang. Kurang sehat. Lambung. Eh, ayam, waduh. Pak, kalau begitu saya. Hah? Kalau begitu goyok-goyokan. Nah, begitu. Belum makan rupanya. Belum. Makan dong. Alhamdulillah. Ya, terus sehat ya. Sehat. Yang penting sehat terus. Di
Enggak ada yang nyahin. Ya. Ada tai buang ya? Buang. Nih, mau tai ada tai kalau si Aib. Yuk. Nah, ya. Ya. Rimbu, rimbu undang. Itu siapa? Itu temennya Pak Hasan. Oh. Sekretaris Scout Al-Qadsar. Muhammad Abu Ji. Coy. Coy. Ini mantap, Bu. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke 172 Masjid 6 Syuhada. Lokasi di Kampung Tarjur RT 06 RW 04 Desa Pamekersari Parung. Inilah dari kejauhan Masjid 6 Syuhada yang dibangun sejak 2 Agustus 2021 hingga hari ini 19 Agustus 2022 hari ke-172 di atas tanah wakaf dari Bapak Haji Parama Arta seluas 120 meter. Insya Allah lantai pertama 6 kali 10 dan lantai kedua Masjid 6 Syuhada adalah 6 kali 13 ditambah kanopi 1,2 meter, jadi 7,2 kali 13 meter. Ya Rab, tegaklah Masjid 6 Syuhada agar hamba-hambamu bisa menyembahmu setiap hari. Suasana terkini pesantren Jalali, pembangunan Masjid 6 Syuhada pesantren Jalali di Kampung Tajur RT 6 RW 4 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambu datang 40 lagi, total sudah 210 bambu yang dipakai, 210 untuk persiapan ngecor Masjid 6 Syuhada. Sekarang tanggal 18 Agustus 2022, hari kerja yang ke 171. Di luar perkiraan bambu banyak dipakai, sampai sekarang 210. Semoga Allah mudahkan Masjid 6 Syuhada ini berdiri tegak dan membuat orang bisa rukuk dan sujud di atas tanah wakaf Bapak Parama Arta, 120 meter persegi. Dan masjid ini insya Allah dua lantai, lantai pertama 6 kali 10 dan lantai dua adalah 6 kali 13 atau 7,720 kali 13 termasuk kanopinya. Yang bekerja hari ini ada 4 orang. Satu, kemudian yang di atas 3, Pak Hasan telanjang dada, kemudian
Impro Pak Narto di sela-sela bambu. Ya. Dan satu lagi sebelah sana Erik ya. Doakanlah moga-moga Allah memudahkan pekerjaan membuat masjid. Rasulullah bersabda, "Man bana masjidan lillah banallahu lahu jannah." Siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah membangunkan sebuah rumah di surga. Lokasi Masjid Imam Syuhada ini ada di Kampung Tajur RT 6 RW 4 Desa Pamekarsari Kecamatan Parung. Ya Rob, Ya Rahman, Ya Rahim, tegakkanlah, mudahkanlah, tegakkanlah Masjid Imam Syuhada ini agar hamba-Mu bisa menyembah-Mu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Saya di Pramuka, Gang Donat dari Paramitsur. Tuah di semesta pasti sabron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke 170. Masjid Imam Syuhada berlokasi di Kampung Tajur RT 6 RW 4 Desa Pamekarsari Kecamatan Parung. Sekitar 2 minggu lagi mungkin akan dicor ya. Satu aja satu. Ya ya lemat. Oh, tanya. Oke. Pekerjaan yang agak rumit sehingga ditambah satu tukang menjadi tiga. Kalau cuma dua orang agak sulit, tidak ada support dari satu tukang yang di bawah. Kalau jatuhin baru. Aku lagi ini. Nih, terus sama. Hei, hei, hei.
itulah sekilas ya Masjid 6 Syuhada.